apa yang dinamakan dengan fitnah. Apabila kita menyebut kita berada di zaman fitnah dan generasi kita berada dalam zaman fitnah, apa yang disebutkan dengan fitnah itu? Fitnah dalam bahasa Arab maksudnya ujian. Ini bukan sekadar apa yang kita fahami dalam bahasa Melayu yang dikenali sebagai tuhmah. Dalam bahasa Arab, fitnah itu mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Ini bermaksud ujian. Bermaksud seseorang yang dituhmah itu juga termasuk dalam ujian yang terkena pada dirinya. Dia dituhmah, dia dikata orang lain, dia diumpat, dia dikutuk, disumpah seranah dan sebagainya. Itu salah satu bentuk ujian. Tapi apabila kita mengatakan ujian, ianya berada pada konteks yang lebih luas lagi. Ujian yang datang berkenaan dengan agamanya, bermakna imannya dalam keadaan yang bahaya, imannya dalam keadaan rapuh, bermakna agamanya sedang diuji. Dan pada ketika ini, pemikiran-pemikiran dan juga ideologi-ideologi yang datang daripada barat secara berpackage, yang datang secara jelas, mereka datang bersama dengan movie mereka, mereka datang dengan internet mereka, mereka datang daripada cara pemakaian mereka, fashion mereka, datang bersama dengan ilmu barat mereka. Ilmu barat yang berada dalam sistem pendidikan yang belum sempat untuk disaring dan ditapis, dan sekaligus ianya menjadi suatu ilmu yang dimainstreamkan tanpa saringan yang halus daripada para ulama. Ilmu-ilmu yang datang daripada barat tersebut memberi kesan yang halus, ia menjadi satu jarum-jarum yang jahat daripada sarjana-sarjana barat yang mereka tidak menjadikan agama sebagai paksi mereka. Dan kita semua terjelupuk dalam sistem tersebut. Cara kita mendapat ilmu itu adalah di atas sistem itu. Dan apa sahaja yang kita lihat daripada keruntuhan moral dan juga keruntuhan akhlak, keruntuhan agama, keruntuhan daripada segenap aspek dalam kehidupan manusia pada ketika ini, ianya adalah berpunca daripada kekeliruan ilmu itu. Ilmu yang tidak berpusat kepada agama, ilmu yang tidak berpaksi kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang tidak berpaksi kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang tidak berpaksi kepada pengajian ilmu yang bersanad yang dibawa oleh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka akhirnya ia mendatangkan keraguan demi keraguan, sehingga seorang yang belajar dalam sistem pendidikan yang sama, seluruh dunia mengambil sistem yang sama, maka apabila mereka habis daripada pengajian degree, maka mereka selanjutnya pergi kepada pengajian master. Habis pengajian master, habis daripada pengajian PhD. Dan amat menyedihkan apabila kita melihat mereka yang keluar daripada institusi-institusi pengajian tinggi bersama dengan ilmu-ilmu mereka yang tinggi yang diambil daripada institusi dengan segulung ijazah ataupun sijil master ataupun PhD dengan tesis yang cemerlang dan sebagainya, tiba-tiba dalam hatinya timbul keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba timbul keraguan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya tidak logik sesuatu yang wujud tidak dapat dilihat oleh akal mata manusia, tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Dia mula ragu tentang Allah, dia mula ragu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mula ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mula ragu dengan syariat dan juga hukum hakam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ragu-ragu itu timbul, walaupun namanya itu Islam, tapi mereka akan cuba melepaskan diri mereka daripada hukum hakam tersebut. Mereka cuba membebaskan diri mereka daripada kongkongan syariat. Mereka cuba membebaskan diri mereka daripada kongkongan agama. Mereka cuba untuk membebaskan diri mereka daripada kongkongan ulama. Mereka cuba membebaskan diri mereka daripada kongkongan mazhab. Dan akhirnya ilmu menjadi lebih celaru, walaupun namanya Islam. Kerana itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, fitanan kaqita'in laylil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu kafira wa yumsi mu'minan wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sabda Rasulullah SAW, akhir zaman
akan timbul fitnah, ujian yang datang pada agamanya, ujian pada hartanya, ujian pada dirinya, ujian pada rohaninya, ujian pada jiwanya, ujian pada imannya, ujian kepada adabnya, ujian pada akhlaknya, menjadi rosak semua. Dan fitnah-fitnah itu datang, kata Nabi SAW, adalah seperti kepingan potongan malam yang datang pada manusia. Bila potongan malam datang, tidak sedar, tiba-tiba dia sudah berada dalam gelapnya, gelap gelita. Seorang manusia tak nampak perubahan-perubahan yang jelas. Seseorang itu daripada waktu siang, tiba-tiba lihat sudah berada dalam keadaan yang gelap. Dia tidak sedar bila dia masuk dalam kegelapan. Dia lain seperti seorang yang masuk dalam bilik yang mempunyai lampu, kemudian terus switch off daripada lampu tersebut dan seluruh bilik gelap. Kita nampak perubahannya. Nabi SAW mengandaikan datangnya fitnah tersebut seperti datangnya petunga malam. Maksudnya tidak sedar bila ianya datang. Daripada arah mana dia datang, tiba-tiba telah masuk dalam waktu malam. Daripada waktu siang, senja, dan masuk kepada waktu malam. Tanpa manusia dapat perhatikan macam mana gelap ni. Demikian fitnah yang cuba digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ianya datang kepada manusia tanpa dia sedar bahawa itu adalah fitnah yang sedang mengganggu agamanya, sedang mengganggu gugat imannya dan juga anak-anaknya. Maka fitnah tersebut dinamakan sebagai fitnah akhir zaman, yang mana ulama apabila mereka mengkaji dan mengkaji melihat ianya datang daripada alam pemikiran yang datang daripada barat, dinamakan sebagai pemikiran liberal, pemikiran sekular, pemikiran humanism, pemikiran hedonism, pemikiran relativism, pemikiran materialism dan sebagainya. Ini adalah datang package bersama dengan sistem pendidikan barat, bersama dengan sistem ilmu barat, sistem ekonomi barat, sistem perdagangan barat, sistem perundangan barat,